Brisbane boleh tak semalam yang tuan cakap nak potong leher siapa-siapa yang membantu? Tak, sebenarnya saya ketika berucap tu dengan semangat orang tu, saya kata sebenarnya dalam hati saya bukan nak pancung kepala. Okay. Pancung si politik, sebab yang terlibat tu orang, keempat-empat orang tu orang politik. Jadi kita pancung masa depan politik dia. Okay. Tapi tak terkeluar masa depan politik tu. Terkeluar pancung leher. Malaysia kini pun janganlah highlight isu itu. So tuan tak ada okay, so tuan tak niat nak secara fizikal apa-apa lah. Tak ada lah kita nak merasa parang pun tak ada. Kita ni cintakan keamanan dan kedamaian. Kita bahasa tu bahasa pancung politik. Bila orang nak tanding peringkat cawangan, tanding peringkat bahagian, biasanya kalau orang tak suka, kita pancung dia. Itu ayat biasa lah. Pancung tu maknanya kita kalahkan dia lah. Kita padamkan masa depan politik dia. Itu sebenarnya. Bukan pancung fizikal. Macam mana tuan nak padamkan kerjaya politik empat orang tu? Rakyat lah yang akan membangun. Rakyat di kawasan dia mesti bangun, jatuhkan hukuman. Sebab rakyat di kawasan dia, macam di kawasan Khalid Samad, di kawasan Cici Mariah, di kawasan Alifah Mahidin dan di kawasan Seriously, ramai orang Islam, ramai orang Melayu, mereka lah yang harus bangun. Sebab ini isu yang berkaitan dengan kepentingan agama. Jadi sebagai seorang Islam, tak sepatutnya kita menyokong desakan itu. Okay. Apatah lagi, kita tahu Sultan adalah payung kepada perbentangan agama dalam negeri-negeri yang ada Sultan. Apa ni, ada orang kata apa tuan ucap tu melanggari apa ni National Harmony Act. Kalau dia kata apa yang saya sebut itu National Harmony Act, okey, tu riots tu yang di Penang tu pun melanggar juga. Apa namanya, yang berapa ramai lagi, yang Cina, yang India, Teresa Kok pun melanggar Harmony Act juga. Sama-sama lah ambil tindakan sama-sama. Okay. Jangan ambil tindakan tersilik. Ambil tindakan semua orang.